Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini tak pimak tak? Yelah, kosong sangat ni. Itu yang saya kabar yang hari tu lagi. Barang tu tanah dalam pasu. Dalam tu kosong. Aku nanti kebar kan. Kata nak letak tanah lah. Tak. Tanah je. Masalah tanah tu lah. Si habis lah, ada pasir boleh. Semua pasir. Tu tak ada apa tu. Nanti kita tutup dengan batu cipu ni tak nampak lah. Eh, satu pokok satu lubang. Kalau boleh dalam. Dalam sangat eh. Dia ada coket gitu tak? Macam ni ya. Gitu ke? Tapi ni boleh ni lagi ni. Tinggi sikit. Ah, tinggi kat tanah. Boleh lah pakai yang ni. Boleh lah ni. Tapi ambil yang kecil-kecil lah. Yang besar tu sebenarnya dah tua tu. Kena buang sikit lah tanah. Masa nak bubur tu kan. Buang sikit tanah lah. Sumbat lah sini. Lubang lah. Sambil isi sambil masukkan pigmas. Nampak dia tu. Dia lega sebab ni pigmas juga ni. Dia kalau cantik, awak isi pokok, ada orang letak pigmas. Ha gitu. Yang ini boleh tuang lah. Tuang dalam ni. Yang itulah letak pigmas pokok pig tu. Buang je dalam ni. Saya setting-setting yang bagi dia kembang sikit ke kan. Macam ni okey dah ni. Haa macam ni okey. Atas ni nak letak ya. Kan? Eh tak apa. Atas. Itulah. Kalau ada apa. Bayam Brazil tu. Tak yang besar tu. Tak boleh. Pergi mana? Tu belakang. Eh. Kita penuhkan ni stepstone dulu. Takut. Buat eja. Sayur. Sayur tak cukup. Oh. Bayam Brazil dengan ni. Kangkung. Tahu. Oh, kangkung ada kan? Yang kecil panjang, kan? Kecil. Kalau pandangan saya, daripada sini ke sana? Mana kenal lah. Ha. Daripada ni ke sana? Tapi takut orang yang tu pulak dia tu. Bila kita potong straight kan, dia jadi gini pula. Jawi. Takut orang tembok tu kan? Bila kita lepasi sikit, boleh adjust balik kan? Kita tak nak dia membazir. Ni kangkung kan. Bayam Brazil. Mana? Bayam dah ada dua dah tempat. Satu depan ni belakang ni. Kangkung tak ada. Kangkung satu tu. Bersihkan helikon di tepi pagar pavilion rumah Pahang ni. Kita nak letak helikon yang baru, yang cantik sikit. Sebab yang lama ni agak tidak menarik. Jadi Maha tinggal beberapa hari lagi, kita akan letakkan helikon yang dalam pasu yang di depan tu. Kita letak di bilai pagar ni.
untuk aktiviti pada hari ini, 28 Julai, hari Khamis. Tadi kita dah masukkan pokok-pokok sayuran dalam palung vertical farming tu. Kita dah kerja, kita dah bersihkan beberapa kawasan di sekitar landscape yang telah kita lakukan pada hari semalam. So pada pagi ni kita bersihkan pokok-pokok heliconia yang berada di tepi pagar pavilion rumah Faham ni, daripada depan sana sampailah ke bawah sini. Maknanya bawah tu pun kita akan letakkan heliconia, heliconia yang dalam pasu kat depan. Bersih kan. Banyak benda. Okey, alhamdulillah kawan-kawan, settle sudah untuk petang 28 Julai ni. Kita menyiapkan heliconia di pinggir pagar sempadan dengan pavilion Kedah ni. Cuma kena galikan sikit lah untuk letakkan pasu ni, letakkan heliconia dan pasu ni dalam tanah sikit. Okay, kita sambung pada hari besok pula, 29 Julai hari Jumaat. Kita sambung besok. Okay, bye bye.